Hello guys, welcome back to my channel Adinio Gaming. Okay, kita kembali dengan segmen Adinio's Impression guys. Dan game kali ini adalah Disney Mirrorverse, kalau nggak salah guys ya. Ya benar, Disney Mirrorverse. Ini adalah game keluaran Kabam yang kayak kalian inget dulu Marvel ya. Marvel juga ngeluarin game keluaran Kabam yang kayak berantem gitu guys ya. Oke, kita bakal lanjut saja langsung. Tapi sebelum itu, jangan lupa like, subscribe, sama komen ya guys. Dan jangan nyalain loncengnya supaya kalian tidak ketinggalan video dari Adinio Gaming guys. Oke, okay? Let's go. Oke, okay. Legends say they were once two stars that collided. And from the world you know, oke, okay. Gini, dunia Disney ya guys, bertabrakan guys. Jadi Disney jadi kayak bisa berantem gitu guys ya. This Mirrorverse is home to evolved heroes and villains. Okay. Okay, sekarang kita, oh, Mickey Mouse guys. Jadi ini game adalah game berantem ya guys. Oh, nggak salah nih game berantem guys, hack and slash gitu guys. Sama kayak Marvel Contest of the Champion ya, kalau nggak salah. Okay, ini keluaran sama dari Kabam juga. Ini gue baru, sebenarnya ini udah rilis lama, tapi gue baru kebetulan gue baru kesempatan. Perkesempatan baru bisa nyobain sekarang guys. So, kita bakal lanjut ya masuk-masuk guys. Disney Mirrorverse. Oke. Kita pakai siapa? Oh, pakai Rapunzel guys. Oke, grafiknya lumayan. Oke, walaupun jadi kayak serius banget Rapunzel ya. Oke, ini kita bisa pakai joystick. Oke, gini terus. Kita bisa attack. Oke, terus, oke, oh gini, keren gue kayak ini ya. Kan kalau Contest of the Champion tuh, itu guys, nggak terlalu kayak gini guys, mainnya guys, beda guys. Oke, bisa di hold juga. Oke, ada mekaniknya. Ada nih, ada ulti kah? Oh, bisa digabung sama itu guys. Oh, nih, itu guys. Ada ulti ya. Oke. Ultinya pakai rambut guys. Oke. Kita harus ngapain nih? Swipe away, oh buat dash, swipe away, oke gitu. Gila kuat banget. Makan tuh panci. Lucu juga nih game. Oh, bos nih bos. Ternyata keren juga ya. Mickey Mouse, hang on Rapunzel, I'm on my way. Oke, datang kah Mickey Mouse? Oke. Dia mage kah? Mickey Mouse. Oke. Aduh, Mickey Mouse support guys. Keren-keren tapi aduh tapi lu support. Kabur. Kabur. Mati lu. Gila, dikit lagi. Hampir dia ulti guys. Untung kita berhasil ulti duluan. Oke, okay. I have no idea but they really wanted the stellar mirror. Victory. Oke, okay. Naik level Rapunzel. Oke, okay. Dapat apa nih? Paling buat gacha ya. Oh, ada ini. Jack Skellington, guys. Karakter kedemenan gue, guys. Oke, kristal. Oh, buat gacha nih, yakin gue. Oke, grab the crystal. Oke. Grab, terus. Release the crystal. Gacha. Oke. Kita suruh claim ya, reward, guys. Ada Mulan, ada Hercules, sama Ariel, guys, ya. Dua-dua, semuanya bintang 2. Dan semuanya melee, guys. Oke. Ya Ariel lah, gue demen Ariel cok. Tapi gue bisa lihat core ability-nya Resilient Wave. Apa ini? Every 2 second Ariel has 35% chance to cleanse damaging buff. Oke, ini di bawah ini kayak support gitu ya. Oke. Oke, setiap debuff-nya hilang dari Ariel, dia nambah 20% attack buff guys. Raging Riptide, ini special ability-nya. Oke, oh ini AOE. Oke, okay. Ini signature ability-nya. Oke. Terus kita lihat Mulan. Dual Blades, Mulan basic attack can hit all enemies in wide arc in front of her. Oh, ini basic attack-nya AOE ya. If Mulan has no defense buff, her heavy attack grant. Oke. Okay. Oh, kalau kita hold gitu, serangan hold-nya, dia punya defense buff, guys. Oke, okay, signature ability-nya. Duh, cabar. Heaven's Deflector. Whenever Mulan activate her special ability sih, guys. Oh, setiap dia ngaktifin ini ability yang kedua ini, dia dapat
20% armor guys. Kita lihat special ability-nya. Juga AoE juga ya. Mulan deal 150% damage per second. Mulan DPS banget nih, DPS banget dia. Kita lihat Hercules. Favorite Son, attacking enemy, Hercules gain second target. Oke, dia dapat attack buff setiap dia nge-hit musuh guys ya. Terus tambah dia dapat juga buff 2% fokus buff setiap dia hit musuh juga. Buset, buff mulu Hercules. Buff yang dapat Hercules dari core ability-nya dihilangkan saat dia itu guys, enggak nyerang-nyerang. Oke, dia berarti harus konsen nyerang ya Hercules tuh. Susah juga ya. Hercules, oke. Oh, ini core Hercules enggak OE guys. Tapi dia ini burst damage nih dia. Oke, terus ini pasif kali ya. Whenever Hercules defeat an enemy, dia bakal dapat indestructible buff. Oke, dia nggak bakal bisa dia bakal invisible selama 3 detik kalau dia ngalahin musuh, guys. Ariel apa Hercules, guys? Itu king sih Hercules ya, tapi Hercules bars banget loh. Ariel aja deh, biarin Ariel aja. Apa kita pakai Ariel aja, guys? Oke. Guardian roles, okay. Guardian has role melee, tank, rain, or support. As role has own strength and weaknesses. Okay, melee guardian. Okay, kita jadi punya dua melee ya, berarti ya Rapunzel sama si Ariel ya. Okay, apa lagi nih? Okay, kita play lagi. Lanjut kah? Okay, lanjut story guys. Apa nih? Oh, ini segini ya. Jadi Dungeon ya. Iya bener ya, kayak gini ya. Story-nya story Dungeon ya. Oke, kita coba lagi sekali lagi. Oke. Oke, kita bisa pilih choose guardian ya. Kita pilih Ariel lah. Terus 64, cok. Sorry Rapunzel, but Ariel. Snow White. Oh, ada Snow White juga. How to play Snow White. Oke, loading guys. Oke, kita lihat Ariel pakai itu ya, pakai spear ya. Oke, kita lihat bisa serang. Minggir. Aduh. Gua kurang bisa nih, guys. Kurang belum bisa ini, belum bisa ngindar gitu loh. Set. Oke. Mati, guys. Dua orang sekarang nih. Oke. Ready. Oke, ini ult special ability-nya. Kita lihat. Mantap. Minggir. Minggir. Harus pakai tangan kiri ya. Harus pakai tangan kiri guys. Kalau buat ngindar guys. Jadi kita gak bisa pakai tangan kanan guys. Duh, Rapunzel jahat guys. Ulti. Mampu mati. Tergantung ini ya. Ulti lagi. Belum mati, guys. Mati akhirnya. Ini ngindarnya tergantung. Ini guys, saya kalau lagi di sisi sebelah kiri, pakai tangan kiri. Kalau di sebelah kanan, pakai tangan kanan, guys. Ribet nih. Kontrol ribet ya. Kita dapat apa ini? XP mode. Ini buat naikin XP, guys. XP mode ya. Iya katanya kenapa bisa nyuri emak lu Rapunzel? Apa udah bebas? Udah bebas kah? Oke, belum bebas guys. Oke, kita bisa make dia. Terus nambahin upgrade. Level up. Oke, jadi level 2 harusnya. Oke, udah ya. Kuatnya level up with XP mode. Oke. Terus bisa keluar kah? Oke, udah ya, bisa tutorial bentar, lumayan tutorial bentar. Dan kita bisa gacha kah? Tidak, guys. Tidak bisa, guys. Tidak bisa gacha. Di sini gacha di mana, cuy? Stellar Crystal. Aduh. Ribet, guys. Oke. Mungkin segitu ya video dari gua. First impression dari Disney Mirrorverse.
masih banyak konten-kontennya guys yang belum kita lihat-lihatin, tapi ya gini ya, gameplay pertama kayak gitu guys ya, gameplaynya jadi kayak hack and slash gitu guys. Kalian bisa gerakin, bebas ngegerakin karakternya, nggak ada auto di sini ya. Gue belum lihat auto sih, tapi lebih baik sih nggak ada auto ya. Terus di sini juga kayaknya kekurangannya agak ribet ya kontrolnya, agak ribet buat ngindari guys ya, soalnya tergantung kalian secepat tangannya guys ya. Oke guys, kalau kalian yang demen karakter Disney, kalian harus coba main game ini guys ya. Banyak banget karakter Disney-nya, dari karakter Disney yang lama kayak si Nightmare Jack itu guys, tadi ketengkorak itu guys, sampai karakter yang baru ke baru-baru banget guys, kayak Rapunzel itu kan misalnya baru guys ya. Gua enggak tahu deh karakter baru apa lagi, kayak Moana gitu kan baru ya. Oke guys. Kalau kalian suka videonya jangan lupa like, subscribe sama komen ya guys. Terus bantu saya untuk nyapa 500 subscriber guys. 1 subscriber dari kalian sangat berharga bagi saya guys. Oke. Sampai ketemu di video berikutnya. Good luck. See you. Bye.